Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara, akibat gelombang tinggi yang melanda perairan Bengkulu, nelayan Pasar Baru Kota Bengkulu tidak melaut seperti biasa. Para nelayan di pesisir Kota Bengkulu dalam beberapa hari terakhir tidak bisa melaut untuk mencari ikan karena gelombang tinggi yang sedang melanda wilayah perairan Bengkulu. Salah seorang nelayan, Nano, mengatakan pendapatan sehari-hari menjadi minim. Dirinya hanya bisa pasrah lantaran belum ada pekerjaan sampingan lain untuk menambah penghasilan. Jika cuaca sedikit membaik, para nelayan memberanikan diri melaut, namun dengan waktu yang tidak lama, untuk menghindari cuaca ekstrim. Dalam satu bulan, nelayan bisa pergi melaut hanya 5 hari hingga 7 hari saja. Kalau kami nelayan tuh kalau menurut dari BMKG juga, namanya pemerintah kan, karena kami takut-takut juga kalau mencari itu, kira-kira terlantai bisa keluar, bisa keluar. Tapi takut jauh-jauh mencari. Pai-pai deke kok lah, sedapnya berapa aja jadilah aja. Cari-cari cupa aja orang. Jadi takut kami, lagi juga kami nggak jauh-jauh sampai lama-lama di laut juga. Terus jaring habis, cepat balik kami. Nano mengaku jika melaut hasil tangkapan juga sangat minim sejak 2 tahun terakhir. Meski harga di tingkat pengecer menjadi lebih tinggi. Khairil Ansori, TVRI Bengkulu melaporkan.